وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. بسم الله. Apa hukum mengubur mayit di atas mayit yang lainnya dan hukum menembok kuburan dikarenakan takut longsor? Hukum mengubur mayat di atas mayat yang lain, maksudnya sudah habis, hancur. Jelas. Kalau yang diinginkan bahwa yang meninggal pertama tadi sudah hancur jadi tanah, tidak apa-apa, boleh. Iya, kalau belum hancur, artinya sekarang baru mau dimasukkan, kalau memang tidak ada tempat lain lagi, boleh. Karena Nabi SAW menguburkan sahabat di perang Uhud, ada yang dua, tiga di dalam satu liang, boleh kalau langsung satu kali. Adapun belum hancur, sudah bau busuk, belum hancur, baru digali lagi, tidak boleh. Karena ditakutkan nanti kalau digali lagi, kita kena tulangnya. Karena mematahkan tulang mayat saat dia meninggal, itu sama dengan hukum mematahkan saat dia masih hidup. Sama hukumnya, sama hukumnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya tadi, apa hukum menembok kuburan? Kuburan? Karena ditakutkan longsor. Ditakutkan longsor. Longsor. Kalau memang terjadi seperti itu, wallahualam, mungkin boleh karena ada maslahat, ada daruratnya. Iya, wallahualam. Jangan lupa subscribe, like, dan share.